Gila, hari ini dingin banget. Ya kan, Beb? Welcome to my vlog. Masih ada sisa-sisa winter lagi sebulan kali ya, Bu ya? Bukan sisa winter, masih winter. Anginnya kenceng banget, telinga gua aja dingin banget. Minus, hari ini minus kali ya, atau nggak besok ya? Harusnya... Rasa sekarang 5 derajat deh. Yang nggak tahan itu anginnya, anginnya kenceng banget. Iya, iya. Ya kan? Weather sih bilang hari ini agak mau ada snow. Ada snow tipis-tipis sih tadi. Terus happy banget berdua kita hari ini. Makan kenyang. Udah makan kenyang, terus kita bawa Ethan. Ethan lagi di stroller. Tuh. Berdua bikin vlog bawa Ethan. Sekarang kita mau ke Times Square. Mau tunjukin kalian Times Square ada apa aja yang seru di sana. Oke, Beb. Let's check it out. Sing, won't you sing with me? Leave everything for me. Stay the night. Oh, miss your flight. Welcome back. Sekarang posisi aku ada di Times Square, New York. Ini salah satu spot foto di sini. Di belakang aku bendera Amerika. Dan untungnya hari ini di sini tuh sepi. Karena sekarang masih jam berapa? Jam 4. Belum malam, hari biasa. Sengaja kita pilih hari biasa supaya gak terlalu rame dan bisa tunjukin kalian ada apa aja di sini. Spot pertama di sini, spot kedua. Biasanya kalau New Year, mereka itu ada bola yang jatuh dari atas. Ini lokasinya, tempatnya drop ball di sini. Nah, ini dia Times Square. Seru banget di sini. Ada apa aja, aku tunjukin satu persatu. Old Navy, brand dari Amerika, jual baju. Ada New York Gift di sini. Ada McDonald's. Terus di sini ada toko lain, ntar kita ke sini ya. Ada Skechers. Ada bus ini, bus dua lantai untuk keliling New York. Ada Miss Hub-Hub di sini. Hap, 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 hap. Sampaikan pesan Anda. Kerja keras yang banyak, nikmatin hidup. Buat yang jomblo, enjoy your life. Oh, ingat ya, quotes-nya bagus banget. Enjoy your life. Yeah. Jalan kita mau ke antibiotik gitu, ya kan? Kalau nggak habis, nggak berhenti. Jadi terusin nontonnya. Bantulah kita supaya kita bisa makan makanan jalan-jalan, ya? Jangan ntar lupa di... Di-subscribe. Pertama, tombol subscribe lonceng. Di... Tombol lonceng di... Loncengin dulu lah, apalah. Maklum, gue kan anaknya Bunda Korna, jadi kalau ngomong suka belibet gitu ya, Bo, ya? Terus di-subscribe, terus di-like. Kalau bisa dikasih komen-komen cocok dikit lah ya. Nanti siapa tuh ada bagi-bagi giveaway. Gemes kan, kayak gua kan, gemes kan. Di sini kita nggak belanja, cuma mau tunjukin kalian aja ada apa di sini. Terus kita mau foto-foto. Mirip sama kamu. Bulatnya mirip. Kamu mirip sama dia. Ada Polo, ada Forever 21, ada Disney, ada Swatch, ada Levi's, ada Sephora. Ya, rame dah di sini, Times Square. Lain sudah, sekarang kita mau lanjut ke mana? Hershey Chocolate. Hershey Chocolate. Salah satunya KitKat juga merek dari ini, Hershey. Reese's ini juga merek dari sini, terkenal banget. Peanut butter coklatnya ini sangat terkenal. Ini rasa apa? Birthday cake rasanya. Oh, kue ulang tahun. KitKat rasa kue ulang tahun.
Ini ada KitKat yang rasa hazelnut, KitKat yang white chocolate. Oh, namanya white cream. KitKat yang strawberry dark chocolate. KitKat yang mocha chocolate. Banyak banget KitKatnya. KitKat yang mint dark chocolate. Poppy KitKat, peanut butter ini terkenal banget peanut butternya. Ini artis kita mau kenalin produk dari Chocolate Hershey, rasa peanut butter. Jadi Hershey punya salah satu produk yaitu namanya Reese. Reese itu dalamnya ada what is that? Peanut butter cups. Dan ini famous banget. Jadi kalau misalkan kamu doyan coklat yang di mix sama peanut butter dalamnya, jadi pas lu gigit coklat dulu, dalamnya lagi ada peanut butter. Jadi iklan gue segitu aja ya, Bo ya. Iklan yang terpaksa, Bo. Jadi coba Riz. Tapi ini enak, aku sering makan. Kalau di Indonesia ini agak lumayan sih harganya. Oh, pin, koleksi pin. Pin buat baju ya. Iya, pin buat topi, pin buat baju. Ini ada jual marshmallow sandwich pakai coklat, terus ada jual milkshake. Kayaknya aku milkshake deh. Karena di sini terkenal dengan peanut butter, jadi di sini ada kafe gitu. Aku juga mau coba pertama kali peanut butter milkshake-nya. Ini adalah biskuit dijepit dengan marshmallow dan coklat. Jadi bukan ice cream. Ini marshmallow, ini coklat, ini biskuit. Jadi dijepit begitu. Kita mau masuk M&M ya, Beb ya. Kaos ini lucu sekali. Gantungan-gantungan HP, gantungan kunci. Suka banget ini, kuning. Wow. Lucu sekali. Bikin mug dengan nama kita, warnanya macem-macem. Lucu kan ada namanya, Gail, Dylan, ada siapa itu? Oke, Beb. Jadi gelas di sini itu bisa diorder online dengan nama sesuai dengan nama kalian dan ambil di toko ini, harganya cuma $5. Murah kan, $5 dapat gelas satu. Nah, ada nama-namanya nih, Alison, macam-macam, dan kalian boleh order sesuai dengan nama kalian, tapi harus diorder, gak bisa beli on the spot kecuali nama yang sudah tersedia di on the spot di sini. Oke. Dan ini berapa lantai ya? 3 lantai ya? M&M di sini tuh gede banget, satu gedung 3 lantai. Lantai 3 ada aksesoris, home aksesoris. Lantai 2 dan kita ada di lantai 1. Di sini adalah di lantai 3 karena di sini itu ada coklat bar seperti begitu, dan kita bisa isi sesuai dengan yang kita mau. Ini plastik bagnya. Terus ini harganya per 250 gram. Mama langsung belanja buat Ethan, ada yang diskon ini. Pajamasnya lucu, diskon 50% dari 24 ya. Dari 30 jadi $15 satu set begini nih. Lagi ada diskon. Menurut aku ini lucu banget loh. Special edition M&M special edition ini I love New York. Jadi dia ada tulisannya I love New York. Seperti begitu, I love New York. Ini. Dan ini harganya $2.35. Apple. Selimut harganya $9, selimut M&M.
Ini juga selimut. Ini lembut banget loh. Nah, di sini tuh yang paling seru, kita bisa beli coklat. Coklatnya jualnya per setengah pounds, 250 gram harganya $9, dan kita dikasih satu plastik, terus kita pencet dan kita isi sendiri, mau rasa apa aja, warna apa aja, bebas, dan lalu ditimbang. Oke, aku mau beli, come on. Pertama kita ambil plastik dulu, terus ini untuk ikatnya, dan kita pilih mau warna apa aja, come on. Warna kesukaan, warna apa aja, Kak? Red. Aku suka warna kuning. Ya, kuning, yellow. Yes. Sedikit aja. Purple, papi. Purple, okay. Yes. Dekat pintung sini, Kak. Ini masukin plastiknya. Got you. Udah dua warna. A little bit red. Kayaknya udah belum ya. Udah, dikit-dikit, berat kan ditimbang. Harus irit-irit belinya. Udah cukup ya. Lucu-lucu ya warnanya. So cute. Sini lagi dong. Boleh? Good color blush. Dikit aja. Udah warna-warni ini. Skittles mau? Right. Ada kecut-kecut segalnya ya. That's a little bit more maybe. Ini aja lah, udah gak pelan aja lah. Udah lah, cukup ya, cukup. Ini aja ya. Oke, kita beli ini aja, ntar kita timbang dikit-dikit aja. Ikat dulu. Rasa gitu aja udah $5 kayaknya. This is the part where I go and leave you wet in the rain. Baiklah Beb, sampai di sini dulu ya vlog aku. Jangan lupa di subscribe, comment, share, dan di like tentunya. Jangan lupa juga dipencet bellnya. Oke, okay, see you on my next vlog. Bye bye. Karena winter, jam 5 di sini udah gelap, yeah. Dan kalian juga bisa lihat nih Times Square di malam harinya seperti gimana. Karena ini, ya, karena kalau malam hari di sini tuh ramai banget. Nah, biasanya orang-orang kalau datang di sini ini ke Times Square itu udah happy banget, nongkrong di sini aja, makan burger, shopping souvenir itu udah happy banget dan tuh udah happening banget di sini. Ini depan aku ada tangga-tangga, biasanya orang suka nongkrong dan duduk-duduk di sini dan berdiri untuk foto-foto. Ini dia tempatnya. Line Disney Forever 21. Ya pokoknya di sini deh, satu keliling toko semuanya dan ada Miss Hap-Hap. Oke, kita mau say thank you dulu sama Miss Hap-Hap udah mampir di vlog aku, udah ramein. Next vlog bisa ketemu lagi dengan Miss Hap-Hap kita ini. Xie-xie. 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 Bye-bye.